Kita melihat kepada keadaan semasa. Jadi setiap hari kita memantau kes-kes seharian dan kita akan melihat perkembangan terkini. Iaitu kalau kita lihat setiap hari sekarang ini adalah dua angka dan kita harapkan kes seharian akan kekal dua angka. Dan untuk petugas Kementerian Kesihatan dan warga kerja, kita akan melihat bagaimana kita mungkin akan bergilir untuk melaksanakan tugas kita dan juga ada di kalangan mereka pun kita akan memberikan cuti. Jadi sebagaimana kita laksanakan setiap tahun di hospital dan juga di klinik. Jadi kita akan menggunakan kaedah bergilir-gilir. Tetapi apa yang kita hendak tekankan ke sini ialah kalau kita lihat kes kita, PKPB dilaksanakan pada 4 Mei 2020 dan dijangkakan pada 18 Mei 2020 baru kita ada tempoh 14 hari sama ada kita akan melihat pada peningkatan ataupun penurunan kes. Jadi kita akan memantau setiap hari dan juga tindakan kita ataupun sama ada kita boleh melepaskan warga kerja Kementerian Kesihatan untuk bercuti bergantung pada keadaan semasa setiap hari.